Dulur, please watch and analyze. Thank you.
Thank you.
Ya dulur, ini merupakan pertandingan babak ke-8 meja 4 turnamen Jabfa Ramadan Cup 2022 antara Master Nasional Zithauli Ramadan Jawa Timur Buah Putih melawan Internasional Master Irwanto Sadikin Buah Hitam. Mari kita simak analisa langkah kritikal antara keduanya. Putih mengawali permainan dengan langkah pion D4, dijawab pion D5, pion C4, hitam menahan dengan pion E6, kuda C3, pion C6. Langkah-langkah ini merupakan ciri khas pembukaan catur semi-slav defense. Pada pertandingan ini terdapat masing-masing 57 langkah. Tidak ada langkah kritikal yang terjadi. Dulur Chess mencatat hanya ada satu langkah inisiasi keunggulan putih, yaitu pada langkah ke-46. Di sini, pada langkah ke-46, Master Zithauli melompatkan kudanya ke A5, yang mana secara nilai permainan adalah 0, sekian, yang artinya kedua pemain masih dalam posisi yang seimbang. Pada posisi ini, sebaiknya putih mendorong pionnya ke H5. Tujuannya adalah untuk merusak posisi pion hitam. Dan jika langkah dorongan pion ke H5 ini dilakukan, maka secara permainan bernilai plus 1,9, yang artinya unggul putih. Mari kita simulasikan langkah terbaiknya. Benar-benar diperlukan analisa yang sangat panjang. Dan memang hanya itulah langkah yang bisa dikonversikan untuk keunggulan putih. Oke. Kemudian pada posisi akhir ini, kemanapun putih melangkah, maka hitam akan menangkap pion di F6. Dan tentu pada posisi ini, permainan berakhir dengan draw. Ya dulur, sekian analisa langkah kritikal dari Dulur Chess. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video kami berikutnya. Terima kasih telah mendukung channel Dulur Chess ini. Salam Gens Una Sumus.